nomor 7. Tentukan hasil dari operasi berikut. Nah, ini dengan rumusnya yang kita miliki, ini adalah 1/4 pangkat 4 bagi, bisa jadi kali tapi dibalik. Kali 3 kuadrat per 1 minus. Nah, operasi bagi bisa kita jadikan kali kalau kita balik. Ini akan menjadi 3 kuadrat per 4 pangkat 4 ya, minus 9 per 2, 5, 6. Ini adalah hasil akhir yang kita dapatkan.